Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat satu lagi portrait yang sama. Saya cuba guna cakur saja. Mungkin tambah sikit dengan pensel. Saya pakai sini cakur pensel jenama Conte E Paris. Tak tahu jenama apa ni, tak pernah dengar. Okey, satu cakur pensel. Satu lagi kompres cakul. Ini jenama, tak nampak, Derwent. Famous ni eh, kompres cakul eh. Ini efek dia. Ini sensor, yang ni medium, yang ni soft, extra soft. Okay, kita nampak sini keluar dari kamera sikit sebab saya pun tak apa nampak sangat. Okay, mulakan. Okay, bila sebelum kita mulakan eh, so ini kita akan buat background sebab gambar ni mungkin banyak lagi warna hitam. Jadi saya akan biarkan cerah menggunakan eraser eh. Eraser yang saya guna ni saya potong kecil, eraser. Okay, satu lagi untuk nak dapat soft lagi pakai yang Faber-Castell ni, panggil art eraser. Dia chewing gum sikit tapi bukan untuk makan. Buka ni.
Okey, itu saja daripada saya. Ni saya touch up sikit ni. Kali ni saya buat dengan sketch yang dengan cepat sikit sebenarnya, sebab saya gunakan hanya dua peralatan ataupun dua jenis pensel saja, iaitu pensel cakul dengan cakul compress cakul. Jadi dia siap agak cepat sikit, lebih kurang dalam 20 minit saja. Okey, itu saja daripada saya. Kita jumpa lagi minggu depan atau esok. Ciao.